Okay guys. So, kita bertemu lagi di Suparush 92 YouTube channel. So, hari ni aku akan buat sedikit review tentang glove yang aku baru beli. Okay, sebelum kita go through glove apa yang aku beli, jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. Right guys, tanpa membuang masa, inilah dia glove yang aku beli di Shopee tu hari tu. Okay. So macam kau tengok, dia brand 100%. Ya ke? Betul ke cara aku sebut? Ya kot, tengok 100% kan. So glove ni lah yang aku tengok dekat dalam Shopee tu dengan harga RM20 lebih kurang macam tu. So korang boleh pergilah check out kalau rasa nak harga ngam-ngam macam tu. Lepas tu shipping pun free apa semua. And then kau dapat glove tu dalam masa seminggu lebih. Okay, tanpa membuang masa, jom kita try buka. So, okay, tengok. Okay, tak material dia. Oh, belakang dia macam lain sikit lah. Tak apa, kita try buka dulu. Right, 100% guys. Tapi glove ni macam kau tengok, dia kain je tau semata. Ni selalu orang pakai setakat riding-riding santai. So aku dengan harapan bila ada glove ni, bolehlah panjang sikit bila wheelie lengkuas tu kan. Aku dah plan macam nak beli banyak lagi. Okay, tapi kita ambil satu dulu nak tengok dia punya kualiti macam mana. Jom kita try sarung guys. Right guys. Alright, ngam teruk guys. Tok. Tapi kali ni aku tak perasan lah merah dia macam ni, macam aduh tak smart lah pula. Sebab tengok dalam gambar macam smart lah itu. Okay, tak apa. Tapi yang penting kat luar dia nice. Kat luar dia striking. Dan dia punya strap pun aku rasa okay je kot. Kan? Okay, aku amat berpuas hati guys dengan hasil dia. Hasil glove ni okay lah. Dengan RM20 kau dapat macam ni kan. Kan? Betul tak? Nak apa lagi kan? Okay, so itulah sedikit sebanyak update cerita tentang glove baru yang aku beli di Shopee ni guys. So untuk next update, stay tune on Suparush 92 YouTube channel video guys. Jangan lupa subscribe, like, comment and share guys. Ciao. Sponsored by cubalah dulu.